Saudara PT PLN Persero memberikan promo bagi pelanggan sosial maupun umum yang ingin menambah daya listrik dengan bertransaksi melalui fitur baru marketplace di PLN Mobile. Promo itu merupakan promo Lebaran Ceria yang akan berakhir pada 31 Mei mendatang melalui aplikasi PLN Mobile. Dengan adanya promo dan aplikasi PLN Mobile yang disediakan PT PLN, diharapkan para pelanggan semakin mendapatkan kemudahan dalam menemukan alternatif produk kelistrikan penunjang serta mempercepat pelayanan. Manajer Unit Pelayanan Pengadaan PLN Kakap, Riza Novian, mengatakan promo yang disiapkan untuk tambah daya ada dua promo, yaitu Ramadan Berkah yang diperuntukkan bagi pelanggan sosial seperti rumah ibadah dan lainnya, dengan tarif Rp150.000 dari yang sebelumnya Rp3.100.000 dari mulai satu fasa sampai dengan daya Rp11.000. Sedangkan promo Lebaran Ceria diperuntukkan bagi pelanggan umum dengan syarat harus memiliki transaksi dengan fitur marketplace PLN Mobile dengan harga Rp150.000. Warga Sungai Kakap Herman mengatakan jika pelayanan PLN sudah sangat baik, bahkan untuk penambahan daya sudah dipermudah dengan adanya aplikasi PLN Mobile. Mungkin Lebaran kali ini ada promo dari PLN, ada dua tipe promo. Yang pertama adalah Ramadan Berkah. Ramadan Berkah ini untuk tarif sosial itu promo, jadi yang tadinya bayarnya yang maksimal itu di 3.100.000, ini cuma 150.000. Jadi cuma 150.000 itu tarifnya dari mulai satu fasa semua. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah cukup baik, Bang. Ya, karena sudah dipermudah, ya kan, melalui aplikasi dari PLN Mobile ya. Dengan adanya PLN Mobile, para pelanggan dapat melakukan penambahan daya dengan mudah, yang akan ditindaklanjuti langsung oleh para petugas di lapangan. Masyarakat tidak perlu lagi repot mendatangi kantor PLN, serta diberikan promo tambah daya yang sangat terjangkau.